Oke, okay. lalu saya record ya. Ya, yeah. baik. Uh, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Justice Juice, sebuah forum diskusi daring yang diadakan oleh CCIS, Center for Chinese Indonesian Studies Uka Petra, ber bekerjasama dengan Prodi Bahasa Mandarin Uka Petra. Um, forum diskusi ini malam ini sudah memasuki episode yang ke-35 ya. Jadi kami sudah mulai sejak pertengahan tahun lalu rutin diadakan dan hari ini kita akan bicara tentang sebuah topik yang sangat menarik yaitu tentang orang kepulauan yaitu etnis Tionghoa, identitas Ennis Tionghoa di Kepulauan Riau. Namun sambil menunggu pembicara kita Ibu Charlotte yang saat ini belum hadir, saya akan um, presentasi sedikit tentang CCIS. is ya. ya. ini <coughs> cuman tingkat sih satu slide saja. Eh uh, atau Pusat Studi Indonesia Tiongkok UDK Petra ini sudah berdiri sejak tahun uh, 2011 ya, Western betul ya 2011 oh, ya ya 2011 jadi sudah 10 tahun ya sepuluh tahun nah, uh, biasanya selama ini kegiatan kita ya kalau sebelum pandemi itu ada tentunya penelitian lalu juga uh, kami beberapa kali mengadakan bedah buku tentang etnis tionghoa di indonesia lalu juga mengadakan seminar ya atau conference yang pertama diadakan waktu itu tahun 2013 di Semarang yaitu International Conference tentang Chinese Indonesian ya yang akhirnya conference ini menarik perhatian banyak pihak lalu dilanjutkan menjadi conference rutin yang berlanjut terus lalu sempat juga pada tahun 2017 ada satu conference internasional juga yang khusus membahas tentang Belajar bahasa Mandarin ya, belajar bahasa Tionghoa din, di Indonesia. Lalu yang terakhir tahun ini bulan Juni kemarin itu uh, dengan prodi bahasa Mandarin yang yang penyelenggaranya Prodi bahasa Mandarin bersama dengan CIS juga mengadakan International Conference uh, tentang Cultural Heritage ya, tentang warisan budaya Tionghoa di Indonesia. Nah, kira-kira itu kegiatan dari CCIS. Nah, selain itu, CCIS juga mempunyai koleksi mengenai uh, orang Tionghoa di Indonesia, koleksi khusus. ya. Ada berupa koleksi fisik, berupa buku, maupun artikel jurnal, dan skripsi atau tesis atau disertasi yang berhubungan dengan ketionghoaan. Dan juga ada foto-foto. Lalu juga ada koleksi digital berupa e-book, artikel e-jurnal, foto-foto maupun juga ada arsip harian Nusantara atau Asian Tower Newspaper ya. Asian Tower ini sebuah harian berbahasa Mandarin yang terbit um, di uh, kantor pusatnya ada di Surabaya, tapi sebenarnya sirkulasinya dia uh, nasional. Nah kami bekerjasama dengan harian Nusantara untuk melakukan proses arsip. Konten dari surat kabar tersebut, lalu juga ada berbagai karya desain komunikasi visual yang berhubungan dengan Anies Tionghoa di Indonesia. Nah, bapak ibu yang berminat atau tertarik untuk uh, melihat-lihat atau menjelajah koleksi kami, silakan boleh mengunjungi situs yang tertera di layar ya, ataupun juga bisa kontak dengan. Um, perpustakaan UK Petra dengan email yang juga sudah ada di layar. Um, ya, kira-kira seperti itu mengenai keadaan kami. Nah, setelah pandemi, uh, kami mengadakan sesi casus ini secara rutin ya, mulai sejak pertengahan tahun lalu. Uh, jadi diisi dengan orang-orang um, yang khusus mempelajari atau punya pengetahuan tentang enis Jawa di Indonesia dan kita sama-sama diskusi dengan santai ya jadi suasana tidak tidak formal banget kita saling bertukar pikiran ada tanya jawab dan melalui sesi-sesi sesisus kiranya kita semua semakin mempunyai pemahaman yang lebih baik pemahaman yang lebih mendalam dan kaya tentang enis Jangwa di Indonesia ya sebuah bidang studi yang masih um, cukup banyak ruang untuk digali untuk dijelajahi ya. Oke. Okay. Apakah Bu Charlotte sudah datang, Sister? Banyak kok belum belum ya kelihatannya atau Bu Esther mau menambahkan sesuatu? Ya, ketua dari Pusat Studi Indonesia Timur Kabupaten adalah Profesor Esther Kuncara ya Bu Esther. Uh, saya saat ini uh, sebagai Sekretaris Pusat Studi. Mungkin Bu Esther mau cerita? Ya, uh, yeah. 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 Anu sambil menunggu, menunggu Pusyarnot yeah. uh, untuk untuk masuk. Saya kira mungkin sebentar lagi karena. Tadi pagi dia sudah mengatakan mungkin sedikit terlambat, tapi mudah-mudahan semuanya bisa lancar dan bisa hadir. Memang, apa acara Chastisus Justice Justice ini digagas ketika kita mulai dengan WFH, bekerja dari rumah, dan mencari cara bagaimana supaya ada kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan para pecinta studi Chinese Indonesian. Kemudian kami pikir mungkin acara yang sederhana seperti ini mungkin akan bisa memberikan wadah yang cukup menarik ya untuk kita semua. Memang waktu itu ketika pertama dimulai banyak sekali terjadi terjadi apa kesulitan-kesulitan kendala-kendala yang yang membuat kami agak ragu-ragu sebetulnya bahwa eh, acara ini bisa berlanjut macam-macam eh, kendalanya karena eh, juga masalah teknis dan juga masalah dana yang karena semuanya itu harus bekerja dari rumah, maka untuk mendapatkan dana itu juga ternyata institusi agak kesulitan karena dadaan semuanya. Oleh sebab itu akhirnya kami kami mencoba mengelola ini dengan dana yang hampir nol ya, seminim mungkin dan juga kerelaan dari para pembicara untuk untuk sama sama ikut berbagi. halo, 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 Putus ya, kelihatannya koneksinya. Halo. Halo, Buster. Oke, mungkin ya, ini ada satu pertanyaan dari Bapak ya, Bapak Suyena. Ya bapak atau ibu bapak mungkin ya, uh, ya mau berkontribusi lewat WA group ya. Ya kami punya sih memang satu WA group kasus uh, ini, uh, cuman uh, setting ininya pengiriman pesannya uh, se sejauh ini masih kami setting secara satu arah, jadi uh, broadcast dari admin ya. Kalau bapak tidak keberatan, mungkin bisa dikirimkan ke kami ke email. ICIS, nanti kami bisa bantu uh, siarkan di grup, ya. Oh, ini Bu, Charlotte sudah hadir rupanya. Halo semuanya, maaf sekali. Aduh, saya uh, yeah. kelewatan waktunya. Ini maaf sekali. Baik, uh, mungkin waktu berikutnya kami serahkan ke Ibu Linda Bustan, ya, selaku moderator. Silakan, Bu Linda. Yeah. Uh, terima kasih, Bu Charlotte. Kami senang sekali, Ibu bisa hadir bersama dengan kami malam hari ini, dan terutama topik yang akan disampaikan itu sangat menarik. Kita akan bahas topik yaitu orang kepulauan, identitas etnis Tionghoa di kepulauan Riau, dan saya pikir ini menarik lagi karena Ibu menambahkan tentang bagaimana lokasi mereka di perbatasan itu, uh, Malaysia, dan kemudian. Uh, Singapura itu mempengaruhi identitas mereka. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang menarik. Jadi silahkan, kalau ada pertanyaan untuk mempertajam materi atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa melajukan pertanyaan di YouTube atau kemudian di chat di uh, Zoom meeting ini. Jadi nanti ada teman-teman yang akan membantu juga, nanti saya akan bacakan pertanyaan yang Bapak-Ibu sampaikan. Jika ada waktu, silakan misalnya Bapak-Ibu bisa bertanya langsung, nanti kita lihat kondisinya. Bu Shalot, untuk langsung ke materi yang menarik ini, jadi saya langsung memberikan waktu Ibu kurang lebih sekitar 45 menit untuk menyampaikan materi. Nah, Bapak-Ibu dan sekalian, Bu Shalot ini adalah asisten profesor uh, di ini ya School of Social Science, uh, Sciences Singapore Management University di Singapura dan uh, beberapa tulisan beliau saya pakai untuk disertasi saya ya. Jadi menarik misalnya yang paling banyak di, uh, yang di refer itu adalah tulisan Bu Charlotte ini tentang Chinese Indonesian in, in the eyes of the pribumi public yang diterbitkan di ICS tahun 2017. Jadi saya kira itu menarik dan ini informasi ini bukunya baru akan terbit ya Bu ya tahun 2023 ya. Yang akan diterbitkan oleh University of Hawaii judulnya bagus sekali ya, maksudnya waduh saya sudah ini kok lama sekali 2023 ya bu ya. <laughs> <laughs> judulnya Memories of Unbelonging, Ethnic Chinese Identity Politics in Post Surabharto Indonesia. Nah ini kita tunggu saja uh, 2023 ya harus sabar menanti baru akan terbit. Baik bu Charlotte silahkan waktu ibu 23 menit untuk uh, menjelaskan materi ibu tentang etnik identity di uh, Tionghoa di Kepulauan Riau.

terima kasih, sebelumnya saya mau minta maaf sekali lagi eh, tadi saya habis masak sama dan habis, habis, <laughs> habis makan eh, dan tadi saya nggak, udah kelewatan waktu, tiba-tiba saya di whatsapp sama Profesor Esther, wah ini gimana, waduh ternyata baru sudah jam segini saya baru sadar maaf sekali keterlambatan saya eh, terima kasih sekali lagi untuk eh, pertama-tama untuk Profesor eh, Esther Kuncara Ibu Esther yang eh, eh, baik sekali sudah mengundang saya sebuah kehormatan buat saya bisa bicara di dalam forum ini dan juga kepada Center CCIS untuk mengundang saya dari Universitas Petra dan juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu hari Sabtu malam untuk mendengarkan saya bicara saya saya senang sekali bisa berada di sini dan terima kasih Bu Linda atas Introduksinya yang uh, sangat uh, very, very kind words, uh, dan uh, memang saya. Um pada tahun 2023 nanti masih lama juga ya, buku saya akan keluar dan buku ini merupakan hasil dari riset saya waktu dulu PhD dan pada kebetulan itu juga saya sempat main ke Surabaya, sempat ke Petra dan bertemu dengan Prof. Ester dan juga dengan Dr. Stefanus juga dan teman-teman di CCIS, jadi terima kasih atas semua masukan yang juga termasuk jadi materi yang saya Uh, pakai untuk buku saya ini. Um, sebelumnya Bapak Ibu uh, saya mau minta maaf kalau bahasa Indonesia saya agak-agak kaku ya saya uh, saya uh, kalau misalnya uh, presentasi di dalam bahasa Indonesia tuh agak kurang oke okay gitu dan ya, jadi maaf kalau sebelumnya saya agak agak wagu kalau kalau bicara uh, dalam bahasa Indonesia dan saya minta maaf juga kalau uh, dalam presentasi saya hari ini malam ini um, kalau misalnya ada uh, terminologi bahasa Indonesia yang saya lupa uh, mungkin saya akan berganti Bahasa Inggris gitu um, sebelumnya, uh, saya bisa uh, share screen ya. Jadi, ya, saya akan bisa, share screen. Oke, okay. oke, okay. oke, okay. share screen. Oke, okay. bisa kelihatan ya, semuanya oke, okay. ya. eh, saya. Oke. Okay. Oh, okay. um, sebelumnya ini merupakan sebuah uh, riset yang lumayan baru untuk saya. Uh, saya memulai riset ini pada saat saya masih uh, menjadi uh, researcher di ICS Yusuf Ishak Institute. Uh, dan riset ini saya lakukan mula-mula tahun 2017 sebetulnya. Um, seperti Ibu Linda tadi uh, sempat sharing, Uh, sebetulnya uh, uh, keahlian saya, kalau bisa dibilang, keahlian adalah uh, dalam uh, uh, topik identitas Tionghoa uh, Indonesia di, yang bersifat lebih nasional. Ya, uh, saya um, dan di riset-riset saya sebelumnya, dan juga yang uh, saya angkat di buku saya, um, itu adalah soal politik identitas nasional Tionghoa. Uh, jadi, melihat partisipasi politik uh, dan terutama politik di Jakarta, jadi sebetulnya pada saat saya ditugaskan untuk uh, pergi ke Kepulauan Riau uh, untuk uh, waktu itu uh, meriset soal proyek-proyek uh, investasi uh, China uh, yang di Kepulauan Riau karena uh, uh, lumayan banyak ya sudah mulai lumayan banyak um, proyek-proyek uh, investasi uh, Tiongkok di Kepulauan Riau, saya sebetulnya agak-agak um, uh, kurang pede waktu itu pergi ke Kepulauan Riau karena saya merasa itu bukan keahlian saya ya, dan saya berpikir bahwa, aduh, uh, saya sebetulnya nggak tahu banyak soal uh, Kepulauan Riau, apalagi soal etnis Tionghoa di Riau. Tapi um, saya senang sekali bahwa waktu saya ke Kepulauan Riau waktu itu begitu banyak teman-teman uh, dari organisasi-organisasi Tionghoa uh, yang membantu saya untuk mengenal Kepulauan Riau lebih dalam. Uh, tidak hanya untuk topik riset saya waktu itu yang uh, investasi Tiongkok di Kepulauan Riau, tapi juga mengenai identitas Tionghoa di Kepulauan Riau sendiri. Jadi ini merupakan um, subjek riset yang lumayan baru untuk saya dan beberapa kesimpulan-kesimpulan yang saya bisa sampaikan di presentasi ini masih kesimpulan-kesimpulan awal sifatnya. Jadi saya juga meminta kepada Bapak dan Ibu kalau ada masukan, kalau ada komen tentang bagaimana Analisa saya atau kesimpulan saya bisa uh, dibuat lebih baik. Saya akan sangat uh, berterima kasih sekali. Um, dan uh, paper ini uh, akan uh, preliminary study-nya akan diterbitkan di, um, uh, di jurnal Asian Ethnicity um, beberapa bulan lagi dari sekarang. Uh, happy to share juga kalau begitu nanti uh, jurnal artikelnya keluar. Um, tapi, uh, saya juga mendengar dari uh, Profesor Esther bahwa ada beberapa um, uh, yang hadir di sini yang dari Kepulauan Riau sendiri. Jadi, saya juga sangat excited untuk mendengar bagaimana feedback dari, dari yang memang dari Kepulauan Riau sendiri. Oke, okay. um, jadi uh, sebetulnya sifat uh, riset ini adalah sebagai studi update uh, tentang status identitas uh, etnis Tionghoa di Kepulauan Riau. Uh, karena kalau kita lihat uh, dan ini menurut sensus penduduk tahun 2010 ya sensus uh, penduduk yang 2020 hasilnya belum keluar setahu saya. Uh, tetapi kalau menurut sensus penduduk dari 2010 etnis Tionghoa di Riau berjumlah sekitar 8,5 persen dari total populasi provinsi kepulauan Riau yang akan saya sebut Kepri dari mulai sekarang. Um, dan uh, 8,5 persen ini merupakan uh, estimate yang lumayan konservatif ya karena ada ya, banyak juga etnis Tionghoa yang disurvei yang mungkin tidak bilang bahwa mereka itu etnis Tionghoa mungkin mereka uh, punya uh, punya uh, uh, heritage yang campur uh, melayu dengan melayu dengan Tionghoa atau Java, uh, orang Jawa dengan Tionghoa jadi mungkin uh, banyak juga etnis Tionghoa yang uh, mengidentifikasikan diri mereka sendiri sebagai bukan orang Tionghoa. Jadi uh, yang 8,5 persen ini merupakan um, estimate yang konservatif. Uh, tetapi kalau kita melihat yang um, estimate yang konservatif ini sendiri 8,5 persen dari total populasi itu lumayan banyak ya untuk uh, untuk uh, orang Tionghoa di Indonesia. Uh, bahkan kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Orang Tionghoa di Kepulauan Riau ini, sebagai bagian dari presentasi dari populasi, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kalau kita bandingkan, daerah-daerah yang presentasinya mirip, kita bisa lihat mungkin Singkawang di Kalimantan Barat, Bangka Belitung, lumayan tinggi juga tapi untuk sebuah daerah di Indonesia yang orang Tionghoanya uh, lumayan banyak sebagai presentasi dari populasi, kita sebetulnya tidak tahu banyak mengenai uh, orang uh, Tionghoa di Kepulauan Riau. Uh, di dalam makalah-makalah uh, uh, akademisi atau dari pemberitaan-pemberitaan uh, um, uh, pemberitaan pemberitaan di uh, berbagai media, uh, jarang diangkat um, topik tentang uh, orang Tionghoa Kepri ini. Kalau misalnya ditulis tentang orang Tionghoa itu biasanya di Jawa, atau di Medan, di kota-kota yang lebih besar. Um, dan pada saat saya di uh, Kepulauan Riau, dan waktu itu saya sempat beberapa kali uh, fieldwork di Kepulauan Riau, um, sebentar, nih, anjing saya mau minta sebentar ya. <laughs> maaf saya di rumah, uh, jadi anjing saya berisik, saya lagi minta suami saya untuk, uh, <laughs> maaf. Um, dan waktu saya di uh, Kepulauan Riau, um, uh, beberapa uh, saya melihat ada beberapa quote unquote anomali yang saya lihat kalau dibandingkan etnis tionghoa di ke, Kepulauan Riau kalau dibandingkan dengan uh, orang tionghoa di Jawa yang yang saya terbiasa untuk uh, untuk meriset. Um, kalau kita lihat. Uh, contohnya, sebagian besar etnis Tionghoa di Kepulauan Riau yang saya lihat masih fasih berbahasa uh, Tionghoa. Apakah itu bahasa Hokkien, Hakka, Teochew, Cantonese, uh, Mandarin. Um, kalau kita dibandingkan dengan orang-orang uh, Tionghoa yang di Jakarta atau di um, uh, atau di Surabaya, bahkan di Medan, um, banyak um, Uh, banyak uh, uh, orang Tionghoa di Kepri yang masih fasih berbahasa Tionghoa, termasuk generasi muda. Dan ini yang membuat saya uh, 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 surprise waktu itu. Wah, ternyata banyak banyak sekali yang masih bisa ngomong bahasa Tionghoa di sini. Uh, kalau kita lihat juga organisasi-organisasi marga dan sosial Tionghoa, uh, saya diberitahu bahwa tetap aktif semasa Orde Baru. Walaupun uh, masa Orde Baru seperti kita tahu, Uh, terutama di tempat-tempat uh, seperti Jawa, organisasi-organisasi uh, Tionghoa itu uh, banyak yang tutup, banyak yang tidak boleh aktif, uh, uh, dan uh, kalau kita lihat di Kepri situasinya uh, sebagian besar tidak seperti itu. Um, saya juga melihat bahwa tradisi-tradisi keluarga Tionghoa pada umumnya masih tetap terpelihara uh, dan uh, warga Tionghoa Kepri yang saya temui pada umumnya merasa tidak terlalu pengaruh, uh, terpengaruh dari pengalaman asimilasi Orde Baru. Jadi yang saya yang membuat saya tertarik untuk mempelajari topik ini adalah mengapa situasi yang uh, kita temui di Kepulauan Ria mengenai identitas orang Tionghoa di sana begitu berbeda dengan uh, situasi yang saya pernah lihat di uh, Komunitas-komunitas uh, Tionghoa yang di Jawa. Uh, oleh karena itu, uh, research question saya yang sebetulnya agak simple adalah uh, nomor satu, mengapa etnis Tionghoa di Kepri bisa tidak terlalu terpengaruh efek asimilasi pada masa Orde Baru, uh, sehingga sampai sekarang pun tradisi-tradisi dan bahasa Tionghoa di uh, Kepulauan Riau masih tetap uh, terjaga sampai sekarang, bahkan uh, uh, di antara generasi yang muda. Saya juga bertanya bagaimanakah pandangan orang Tionghoa di Kepri tentang identitas etnis mereka, dan saya juga tertarik untuk bertanya apakah orang Tionghoa Kepri juga terpengaruh arus politik nasional di era pasca Soeharto. Apakah situasi politik lokal mereka? Apakah situasi situasi-situasi yang lain seperti mobilitas mereka? Pada contohnya apakah itu juga Uh, berbeda dengan yang kita lihat di daerah-daerah uh, lain di Indonesia, uh, jadi itu uh, untuk memberi background sedikit tentang bagaimana saya bisa uh, uh, mulai uh, riset tentang topik ini, walaupun saya sendiri bukan dari uh, kepulauan Riau. Uh, untuk background tentang saya sendiri, uh, saya lahir di Jakarta, tapi saya um, uh, lebih banyak besar di Australia. Waktu saya masih kecil, sampai selesai universitas, sampai kerja. Um, jadi uh, saya juga belajar banyak dari riset saya ini uh, dan uh, memang uh, sangat menarik sekali coba kalau kita lihat saya uh, untuk uh, para penonton yang uh, memang dari Kepulauan Riau pasti uh, sudah tahu dengan uh, dengan dengan baik uh, tentang Kepulauan Riau tapi kalau dari daerah-daerah um, lain -daerah di Indonesia mungkin uh, belum tahu uh, banyak tentang Kepulauan Riau. Kalau kita lihat di peta yang di depan kita ini um, Kepulauan Riau itu sangat besar sekali ya, hmm. um, uh, luasnya. Uh, kalau kita pikir Kepulauan Riau itu biasanya cuma Batam, atau, atau, uh, tan, uh, atau Bintan, atau Pulau Karimun, um, yang kita tahu biasanya hanya pulau-pulau itu, tetapi sebetulnya Kepulauan uh, Riau itu sangat banyak pulau-pulaunya, dan sampai... Um, ke selatan di dekat Bangka Belitung dan juga ke utara sampai ke Kepulauan Natuna di atas. Dan Kepulauan Natuna itu seperti kita tahu salah satu pulau yang paling utara di teritori Indonesia. Jadi Kepulauan Riau itu sangat luas. Dan seperti akan saya bicarakan nanti, Orang-orang di Kepulauan Riau itu mempunyai identitas maritim yang sangat kental. Karena kalau kita melihat dari histori, dari sejarah Kepulauan Riau sendiri, nggak hanya orang Tionghoa saja, Um, Kepulauan Riau itu kan letaknya sangat strategis di uh, Strait of Malacca, Selat Malaka, uh, Selat Karimata yang, menyem, uh, yang menyambungkan antara uh, Sumatera dan uh, Malayan Peninsula dengan uh, West Kalimantan, uh, dan juga South China Sea. Jadi, um, lokasi yang strategis itu um, um, uh, membuat bahwa. Uh, um, uh, Masyarakat yang uh, dari sudah beratus-ratus tahun tinggal di uh, Kepulauan Riau mempunyai identitas uh, maritim yang sangat kental yang akan saya bicarakan nanti. Uh, kalau kita melihat uh, di daerah mana saja uh, orang Tionghoa di uh, Kepulauan Riau tinggal uh, kita bisa lihat uh, ini saya pakai Google Maps uh, saya tandakan di mana tempat-tempat uh, uh, orang Tionghoa tinggal uh, memang hanya beberapa tempat yang saya tandakan di sini ini uh, yang yang uh, settlement yang lumayan uh, besar saja yang paling besar uh, di di Batam uh, dan kemudian kita juga lihat di Tanjung Pinang yang merupakan uh, Ibu kota dari Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Di Pulau Sugi juga Kita juga lihat Tanjung Balai Di, di Pulau Karimun Tanjung Batu di Pulau Kundur Sampai ke Dabo di Pulau Singkep Tersebar Di mana-mana dan ini belum Belum ngomongin yang Di Kepulauan Amandas Anambas dan juga di Kepulauan Natuna Jadi orang Tionghoa itu tersebar di Seluruh Kepulauan Riau Um, dan um, maaf ya, maaf, maaf saya di rumah aja, jadi banyak uh, banyak gangguan-gangguan. Um, Oke, okay. dan uh, jadi kalau kita lihat settlement dari orang-orang uh, Tionghoa, mereka di, ada di mana-mana. Dan kalau kita melihat distribusi dari etnik um, Tionghoa di kepulauan uh, Riau uh, berdasarkan regency atau Um, atau kota Madia uh, atau daerah, um, kita melihat bahwa paling banyak itu di Batam, dan kemudian ada juga di Karimun, Karimun lumayan besar, Tanjung Pinang, Bintan, Lingga, dan uh, paling kecil di Natuna dan Anambas. Dan ini merupakan dari sensus uh, populasi dari tahun 2010. Um, kita juga bisa lihat di sini bahwa paling banyak uh, uh, etnis Tionghoa di, Riau, di Kepulauan Riau itu tinggalnya di daerah-daerah perkotaan di Batam, di Tanjung Pinang dan juga di Tanjung Balai di uh, Pulau Karimun. Dan tadi saya sempat bilang bahwa uh, sebetulnya uh, topik tentang etnis Tionghoa di Karimun itu tidak banyak diinvestigasi uh, oleh akademisi-akademisi um, dan researcher uh, sebelumnya. Um, yang saya temukan di um, Uh, uh, pa uh, salah satu yang paling berguna dan uh, yang uh, riset yang paling komprehensif mengenai uh, etnis Tionghoa di kepulauan Riau adalah uh, yang saya gambarkan di tengah itu, uh, ditulis uh, pada tahun 1976 uh, oleh um, Uh, waktu itu uh, beliau masih PhD Candidate di Nanyang University, tapi kemudian uh, beliau menjadi profesor di um, uh, National University of Singapore, uh, Ng Chin Kiong, uh, dan dia sempat uh, menulis makalah tentang uh, The Chinese in Riau Islands, dan ini waktu itu tahun 1976. Uh, dan sejak itu tidak banyak yang sudah ditulis tentang uh, etnis Tionghoa di uh, Kepulauan Riau. Uh, ada, berapa, ada beberapa yang saya... Uh, 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 list di di uh, di depan anda ini uh, yang paling uh, recent uh, adalah uh, The Chinese of Karimun Citizenship and Belonging at Indonesia's Margin yang ditulis oleh Michelle Ford dan Leonard Lyons tahun 2013 uh, ada juga beberapa studi-studi uh, lain buku-buku lain yang uh, menyebut tentang um, uh, Kepulauan Riau dan juga um, uh, The Chinese of the Riau Islands, uh, tetapi itu kebanyakan uh, dalam skema um, uh, riset yang skopnya lebih besar. Uh, apakah itu tentang, seperti contohnya, Chinese Circulations yang ditulis oleh uh, Eric Tagilekoso dan Wen Chin Chung, uh, itu lebih bicara tentang? Um, kemaritiman orang-orang uh, Tionghoa di uh, Laut Cina Selatan sampai ke Strait of Malacca. Uh, dan uh, The Nan high Trade, for instance, uh, yang ditulis oleh Wang Kunghu, uh, bicara tentang um, uh, sejarah orang-orang uh, uh, Tionghoa uh, dalam trade routes uh, atau, atau um, jalur-jalur perdagangan di uh, di Selat Malaka. Jadi jarang sekali ada pembelajaran yang memang hanya fokus tentang melihat orang Tionghoa dan identitas Tionghoa di Kepulauan uh, Riau itu sendiri. Uh, jadi saya uh, jadi penasaran dan saya ingin uh, menulis sesuatu tentang ini yang bisa uh, Filling the gap in the literature uh, tentang tentang ini. Um, jadi kalau misalnya kita lihat uh, dan saya uh, ini bukan sejarah yang komprehensif hanya sejarah singkat saja tentang bagaimana etnis tionghoa itu bisa sampai ke kepulauan Riau um, dan uh, menurut dari studi, -studi sejarah pedagang-pedagang dari Fujian itu sudah belar berlayar ke kepulauan um, Johor, Riau, Riau Lingga termasuk juga Singapura di mana saya tinggal sekarang sejak zaman uh, dinasti Song. Jadi um, uh, pada saat orang-orang um, uh, uh, Eropa datang ke uh, Southeast Asia, uh, pada saat orang-orang uh, Eropa sampai ke uh, daerah Strait of Malacca dan dan ke kepulauan uh, Malaysia dan Indonesia, orang-orang uh, Tionghoa itu sudah banyak yang berada tinggal di, di uh, salah satunya di kepulauan yang sekarang menjadi kepulauan Riau. Uh, kalau kita melihat gelombang migrasi etnis Tionghoa. Uh, kemungkinan um, berdasarkan uh, riset dari Karl Troki tahun 2011, uh, kemungkinan kedatangan uh, di awal ke abad 17 setelah penaklukan um, uh, Qing dari dinasti Ming uh, dan di abad 17 ini didirikan perkampungan buruh Tionghoa yang pergi ke <tuh> yang pergi ke selat. Um, ke Selat Malaka yang termasuk Kepulauan Riau untuk menjual dan menghasilkan, dan juga mengambil komoditas untuk bisa dijual di Tiongkok. Kita juga melihat penanaman lada dan gambir di Riau, perikanan dan hasil laut di Kepulauan Riau, dan juga banyak buru-buru um, uh, Tionghoa atau migran-migran Tionghoa yang kemudian dari Riau pindah ke Bangka, uh, kemudian pindah juga ke Sambas dan Pontianak. Jadi yang ditemukan oleh ahli-ahli uh, sejarah adalah bahwa Uh, Migran-migran uh, Tiongkok yang datang ke uh, daerah selat Melaka itu banyak terjadi perpindahan ya dari Riau ke um, ke Bangka, ke Sambas, ke Pontianak. Jadi banyak sanak saudara dan kenalan yang uh, kemudian terpencar-pencar di daerah-daerah yang uh, termasuk maritim uh, South China Sea dan Strait of Malaka ini uh, migrasi tenaga kerja kuli dari akhir abad ke-17 uh, sampai awal abad ke-20 uh, masuk ke daerah sini dari ke daerah Riau dari uh, Cina uh, karena uh, mereka juga uh, ingin bekerja sebagai uh, laborer. Uh, untuk um, uh, Dutch and uh, um, and uh, British colonies uh, yang di Malaya dan juga di um di um, di Indonesia um, juga uh, saya mendengar cerita-cerita banyak bahwa uh, para pengungsi dari Singapura pada masa pendudukan Jepang uh, yang sangat strict di uh, Singapura banyak orang Chinese yang uh, pindah ke Riau Islands dari uh, Singapura dan juga migrasi dari ke Batam dari seluruh Indonesia yang terjadi setelah Batam di uh, developed uh, pada tahun 19 uh, tahun 80-an. Jadi tergantung di mana mayoritas etnis Tionghoa adalah orang Hokian, Tiochu, Hakka dan Hainan. Uh, dan seperti yang saya bilang tadi, karena sejarahnya sendiri adalah sejarah interkonektivitas maritim uh, antara China, um, Riau Islands, um, uh, Sumatera, dan juga sampai ke West Kalimantan, um, identitas kepulauan ini sangat kental uh, dan dan uh, berdasarkan dari sejarah maritim yang panjang. Uh, coba kalau kita misalnya lihat Uh, ini adalah tradisi uh, di bagan api-api, bukan di Riau Islands, bukan di Kepulauan Riau, tetapi di Riau Daratan. Uh, kalau orang Melayu uh, dan orang Riau Islands sendiri bilang bahwa ada dua Riau, Riau Daratan dan Riau Kepulauan. Uh, kalau Riau Daratan itu uh, yang lumayan besar, um, uh, konsentrasi etnis Tionghoanya adalah di bagan api-api, dan setiap tahun mereka ada tradisi yang bernama bakar tongkang. Um, dan kita bisa lihat dari foto-foto ini bahwa um, Uh, masyarakat Tionghoa di uh, bagian siap api ini merayakan um, uh, bagaimana mereka datang dengan kapal-kapal ke, uh, ke Riau uh, dan uh, membakar tongkang ini adalah simbolisme bahwa ini adalah rumah kita sekarang. Kita nggak mau kemana-mana lagi, we're here to stay, dan ini adalah tradisi yang mensignifikasikan bahwa orang Tionghoa datang ke sini lewat kapal tetapi tinggal di Riau sekarang ini. Jadi kalau saya mau mengasih lihat di sini... Um, quote dari Carl, Carl Trocki dari buku beliau uh, yang ditulis tahun 1999 um, tentang uh, Riau, Riau dan Riau Islands. Bahwa Riau telah menjadi makmur atas dasar perdagangan maritim yang diperluas dari Cina Selatan, Laut Cina Selatan, pemukiman pekebun lada dan gambir Tionghoa, dan pertumbuhan perdagangan di Nusantara. Jadi Carl Trocki ini bilang bahwa pada tahun uh, 1780-an Riau, kepulauan Riau itu menjadi daerah yang makmur karena banyaknya industri-industri oleh yang di yang dimulai oleh orang Tionghoa. Para saudagar Tionghoa yang menetap secara lokal juga melakukan perdagangan yang berkembang dengan penyelundup yang membawa timah bangka ke Riau, begitu juga dengan pemukiman Kongsi Tionghoa di pedalaman Kalimantan bagian Barat, yang telah membuka tambang emas di Montrado dan di tempat-tempat lain seperti di Sungai Kapuas, adalah pasar lain yang menerima opium Inggris melalui Riau. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa bahkan dari tahun sekitar abad ke-18, akhir dari abad ke-18, banyak sekali evidence dari interkonektivitas maritim antara daerah-daerah yang disambungkan oleh Laut Cina Selatan. Jadi, kalau misalnya kita melihat, Uh, tadi saya menunjukkan kepada uh, Bapak Ibu Kepulauan Riau dan di mana orang Tionghoa di Kepulauan Riau tinggal. Um, tapi kalau misalnya kita melihat settlement-settlement uh, Tionghoa lain yang letaknya ada di sebelah timur, pesisir timur Sumatera, dan juga di sebelah selatan uh, Malayan Peninsula, dan juga di Bangka, Belitung, dan uh, West Kalimantan, Kalimantan Barat yang sekarang, kota-kota seperti Singkawang, dan juga Pontianak. Sebetulnya, Kepulauan Riau itu tidak bisa dilihat sebagai stand alone ya, bahwa sebetulnya mereka itu adalah bagian dari network yang lebih besar um, yang uh, punya sejarah panjang tentang maritime interconnectivity. Um, seperti kita melihat contohnya um, ada kedekatan uh, uh, banyak sekali kedekatan punya kerabat atau punya kenalan dan juga trade networks yang bisa dilihat uh, yang menyambungkan semua uh, settlement settlement Tionghoa yang Bapak Ibu bisa lihat di sekitar kepulauan Riau dan Strait of Malaka ini. Jadi sebetulnya poin yang mau di mau saya buat di sini adalah um, etnis Tionghoa di Kepri uh, itu sejarahnya panjang sekali dan mempunyai network yang uh, cukup besar uh, sampai ke Kalimantan Barat dan juga sampai ke Malaysia sekarang. Masalahnya adalah uh, bahwa setelah um, independence uh, of Indonesia tahun 1945 dan juga Singapura uh, dan Malaysia menjadi independen tahun 60-an daerah-daerah ini kemudian menjadi terpisah oleh nation state boundaries uh, yang membuat uh, fluiditas dari maritime interconnectivity. Uh, tidak uh, uh, jadi lebih susah, dan itu akan saya uh, bahas uh, nanti sebentar lagi. Tapi untuk mengilustrasikan bahwa um, komunitas Tionghoa di uh, Kepulauan Riau itu sejarahnya punya banyak interkonektivitas dengan tempat-tempat uh, seperti Singapura yang hanya dekat sekali dari Kepulauan Riau, kita bisa lihat seperti contohnya Uh, riwayat hidup dari Wi Bunteng yang uh, di depan anda ini uh, hidup dari tahun 1864 sampai 1937 uh, beliau dulu uh, lahir di Singapura uh, tapi kemudian bergabung dengan pamannya yang di Selat Panjang uh, di kepulauan Riau untuk uh, bergabung dengan bisnis dagang kemudian beliau menjadi uh, sukses dan kemudian menjadi pemimpin Tionghoa di Selat Panjang selama 35 tahun sampai akhirnya beliau Naik ke peringkat menjadi Mayor destination atau menjadi uh, pemimpin dari uh, masyarakat Tionghoa di Selat Panjang. Uh, tapi beliau juga sering pulang pergi dengan Singapura, punya bisnis di mana-mana, punya anak-anak juga di Singapura, di Selat Panjang, di daerah di pulau-pulau -pula lain. Uh, dan uh, pada saat beliau meninggal tahun 1937, dia meninggal di Singapura dan sampai sekarang makam beliau masih ada di pemakaman Cina Bukit Brown. Uh, jadi riwayat hidup orang-orang seperti Wibunteng ini uh, adalah quite uh, quite typical of the lives of uh, Riau Island Chinese um, that. Has a long history of interconnectivity between Singapore, uh, Riau Islands, dan juga um, uh, dan juga ke West Kalimantan dan uh, dan kota-kota di uh, Sumatera seperti Medan contohnya. Um, dan selalu sampai sekarang kita melihat um, uh, 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 yang um, prominent prominent ethnic Chinese in ke, uh, kepulauan Riau yang uh, yang ada sekarang, riwayat hidup mereka sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan uh, riwayat hidup orang-orang uh, Kepulauan uh, Tiongkok, Kepulauan Riau di masa yang lalu. Um, seperti contohnya di depan Anda ini ada Bob, uh, Bapak Bobby Jayanto uh, yang juga dikenal sebagai Harimau Kepulauan Riau yang dari uh, Kepulauan Riau uh, mungkin uh, tahu atau kenal dengan beliau seperti contohnya beliau lahir di Tanjung uh, Pinang di Bintan walaupun hanya selesai sekolah sampai SD uh, tapi kemudian beliau sukses Uh, Pertama-tama, menjadi preman lokal dan penyelundup. Uh, beliau sendiri menulis buku tentang ini, jadi dia memang uh, menceritakan riwayat hidupnya, ya. Uh, dan uh, sering pulang pergi antara Singapura dan Kepri untuk perdagangan, untuk penyelundupan uh, sampai akhirnya beliau menjadi uh, orang yang uh, kaya dan menjadi salah satu pemimpin um, etnis Tionghoa di Tanjung Pinang sampai sekarang. Sampai sekarang uh, beliau masih aktif di PSMTI di Kepri, uh, termasuk orang terkaya di Tanjung Pinang, ketua Kadin Tanjung Pinang dan ketua partai uh, Nasdem di Kepri. Jadi Uh, yang mau saya highlight bahwa orang-orang uh, Kepri yang sukses seperti Pak Bobby Jayanto uh, ini uh, mempunyai uh, koneksi yang banyak juga dengan daerah-daerah seperti Singapura. Um, dan kalau misalnya waktu saya di Kepulauan Riau dan saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang seperti Pak Bobby dan juga etnis-etnis pebisnis etnis-etnis Tionghoa yang sukses di Kepri, seperti ada inside joke begitu ya. Tentu saja kami sukses. Kami ini keturunan penyelundup dari dulu kita sudah biasa trading dengan Singapura, sudah biasa kami antar pulau dan bikin bisnis di mana mana tentu saja kami ini uh, sukses dan kalau kita lihat sekarang um, di bisnis-bisnis uh, besar yang ada di kota-kota seperti Batam, di Tanjung Pinang, di Karimun, bahkan bisnis-bisnis yang tidak terlalu besar pun banyak yang dimiliki oleh um, etnis Tionghoa. Dan kalau kita lihat seperti kalau di Bintan uh, kan terkenal dengan resort-resortnya yang orang Singapura sedulu uh, sebelum Covid sering datang uh, untuk berlibur di Bintan banyak dari resort-resort tersebut yang dimiliki oleh uh, etnis Tionghoa di uh, Uh, collaborar Dan uh, ini poin yang menarik untuk saya, bahwa uh, di dalam pembicaraan-pembicaraan uh, sehari-hari dan dari sejarah uh, kehidupan orang-orang uh, Tionghoa di Kepri ini, ada sejarah panjang koeksistensi uh, 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 antar pulau. Uh, dan juga karena orang Tionghoa di Kepulauan Riau ini sudah uh, lama sekali berada di Kepulauan Riau, dan bahkan mereka uh, sangat uh, instrumental dalam. Uh, Um, the establishment of kota-kota uh, seperti uh, Tanjung Pinang, um, masyarakat Riau di kepulauan Riau, uh, uh, sorry masyarakat Melayu di kepulauan Riau itu sangat uh, sudah biasa, sudah sangat terbiasa dengan masyarakat Tionghoa. Uh, sudah dianggap uh, sudah bertahun-tahun di sini kekerabat uh, hubungan kekerabatan yang lumayan langgeng. Um, dan tidak hanya itu uh, uh, orang um, Tionghoa di Kepri itu juga punya kekerabatan yang masih masih sampai sekarang di maintain dengan teman dan sanak saudara di kepulauan yang lain. Jadi misalnya antara Banta, Batam dan Tanjung Pinang dan Karimun sepanjang Riau Archipelago sampai juga ke Singapura dan juga di Johor. Di Malaysia, jadi, kalau kita lihat, mungkin kita sekarang sangat terbiasa untuk melihat Batam, Bintan, dan Kepulauan Riau itu sebagai pulau-pulau yang terpisah dari Singapura. Tetapi sebelum berdirinya Indonesia, Singapura, dan Malaysia sebagai negara-negara independen yang terpisah orang Tionghoa kepulauan Dari itu uh, bergerak antar pulau uh, sampai ke Singapura itu sangat sangat mudah sekali saya sering diceritakan bahwa oh dulu sebelum uh, sebelum uh, border patrol atau uh, patroli perbatasan uh, lebih ketat uh, gampang sekali kalau mau ke Singapura tinggal naik speedboat uh, cepat sampai gitu dan um, banyak sekali migrasi internal juga sampai sekarang orang Tionghoa Kepri sering berpindah antar pulau untuk pekerjaan pendidikan pernikahan ada juga banyak perjalanan antar pulau jadi sebagai contoh mungkin istri dan anak-anak tinggal di Tanjung Balai tetapi keluarga mempunyai bisnis di Batam jadi gampang sekali tinggal pulang pergi naik ferry antara antara kota atau mungkin hari Senin sampai Jumat tinggal di Batam tapi kemudian weekend pulang ke uh, pulau yang lain uh, di mana keluarga berada. Jadi banyak sekali uh, mobilitas uh, orang Tionghoa dan enggak hanya orang Tionghoa aja uh, yang Melayu dan uh, ju uh, dan etnis-etnis lain juga begitu tapi yang uh, yang saya tahu adalah yang Tionghoa. Dan uh, juga uh, tradisi maritim ini sangat uh, Sangat dekat dengan uh, naratif histori lokal dari uh, et, etnis Tionghoa sendiri. Uh, ini contohnya, saya ambil foto ini di Vihara Buddha DIPA, uh, ini di Tanjung Balai, di Karimun. Kalau Bapak Ibu lihat, ini gate-nya ya, ini uh, pintu masuk dari ke uh, kelenteng tersebut. Lukisan-lukisan uh, di uh, gate tersebut ini sangat menarik untuk saya karena sangat men -celebrate Um, atau merayakan um, identitas kemaritiman dari orang et, uh, etnis Tionghoa di uh, di Karimun seperti Bapak Ibu lihat sendiri dari ada ada foto uh, lukisan uh, tongkang Tionghoa ada lukisan uh, uh, fisherman's boat juga kapal nelayan sampai ke kapal-kapal yang besar jadi tradisi kemaritiman ini memang sesuatu yang sangat dibanggakan. Uh, tetapi kemudian politik uh, lokal kan juga jadi berubah ya uh, terus setelah kemerdekaan Indonesia orang tionghoa kepulauan Riau harus menyesuaikan diri dengan peraturan kewarganegaraan baru uh, penegakan perbatasan negara yang lebih ketat uh, seperti di daerah-daerah uh, lain um, pada waktu tahun 1955 undang-undang kewarganegaraan ganda. Uh, um, menetapkan bahwa orang Tionghoa di Kepulauan Riau harus uh, menyatakan ingin jadi warga negara Indonesia atau Tionghoa. Kebanyakan orang Tionghoa di Kepulauan Riau memilih jadi warga negara Indonesia. Walaupun saya diceritakan juga banyak orang-orang uh, uh, Tionghoa di Kepri yang uh, memilih untuk uh, pergi ke uh, Tiongkok. Uh, seperti halnya juga di daerah-daerah uh, lain di Indonesia juga peraturan-peraturan uh, seperti PP 10 tahun 1959 yang melarang perdagangan asing di daerah-daerah luar kota. Uh, ini juga mempengaruhi orang Tionghoa di Kepulauan Riau. Tapi yang menarik untuk saya, uh, pe, uh, enforcement um, uh, Ibu Linda, uh, enforcement itu apa ya? Uh, uh, pe, penggalakan, uh, penetapan, penggalakan dari peraturan-peraturan masa Orde Baru ini di uh, Kepulauan Riau tidak terlalu tidak seketat di pulau-pulau Jawa atau di atau di Sumatera pada contohnya. Dan dalam konteks politik lokal pada tahun 1957 kepulauan Riau juga digabungkan dengan Riau daratan yang berada di pantai timur Sumatera untuk membentuk provinsi baru yang bernama Riau dengan ibu kota Pekanbaru di daratan sebagai ibu kota. Jadi Kepulauan Riau ini tidak lagi jadi independen tapi uh, termasuk dalam naungan Kepulauan Riau uh, termasuk uh, termasuk dalam naungan Provinsi Riau yang uh, biasanya gubernurnya atau uh, pegawai instansi pemerintahannya adalah orang-orang dari Jawa. Um, jadi uh, pada masa Orde Baru ini Orang-orang um, di Kepulauan Riau merasa bahwa mereka kehilangan uh, otonominya, uh, terutama dalam pengelolaan uh, sumber daya alam, uh, dalam pengelolaan kota, dan kemudian Batam juga uh, menjadi uh, daerah uh, zona ekonomi yang didevelop. Uh, jadi, banyak sekali uh, politik uh, lokal yang, yang berganti pada zaman uh, Orde Baru, uh, tetapi uh, kembali ke pertanyaan saya yang tadi, kenapa? Uh, etnis tionghoa di kepri uh, pada masa orde baru uh, efek asimilasi itu rasanya terasa agak lebih uh, ringan kalau dibandingkan atau tidak sekental uh, yang di, uh, kita bisa lihat di jawa pada contohnya uh, salah satu faktornya adalah bahwa uh, uh, kepulauan riau itu jauh dari jakarta ya jadi, kebijakan asimilasi Orde Baru tidak begitu ketat dilaksanakan, dan perkembangan politik di Indonesia jarang terasa di Kepri karena faktor jarak itu tadi. Dan seperti saya bilang, orang Tionghoa di Kepri dan orang Melayu di Kepri yang sudah lama hidup side by side selama ratusan tahun, sebetulnya tidak banyak masalah. Jadi, mereka sebetulnya nggak uh, terlalu nggak uh, terlalu bothered uh, dengan perkembangan-perkembangan uh, uh, politik uh, di uh, orde baru walaupun uh, kalaupun di um, other parts of Indonesia um, di daerah-daerah uh, lain di Indonesia lebih um, situasi politiknya lebih uh, sentimen anti Chinese itu lebih terasa um, dan juga walaupun Singapura dan Indonesia telah menjadi dua negara yang berbeda, jaringan bisnis atau perdagangan antara Tionghoa di Kepulauan Riau dan Tionghoa di Singapura tetap berjalan dan juga di Malaysia tetap berjalan dengan dengan dekat, terutama setelah jalur feri antara Singapura dan Kepulauan Riau lebih sering Um, ke, kalau misalnya Bapak Ibu pernah naik feri dari Singapura ke Batam atau ke Tanjung Pinang itu cuma sekitar 45 menit, jadi dekat sekali. Uh, dan uh, kedekatan uh, networking antara orang Tionghoa di Kepulauan Riau dan Singapura ini juga bermanfaat bagi perma uh, pemerintah provinsi Riau dan uh, by extension pemerintahan Indonesia juga, terutama dalam mendorong investasi, investasi dan pariwisata di Batam. Um, ini saya dapat quote dari uh, bapak yang saya aliaskan bernama Bapak Tony, uh, bisnismen umur tahun 60-an. Uh, dia bercerita bahwa, saya masih remaja ketika sekolah-sekolah Tionghoa ditutup. Dan ini berarti tahun akhir tahun 60-an. Kepala sekolah serta guru-guru sekolah Tionghoa tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Banyak dari mereka pindah ke Singapura. Saya juga ingat bahwa kami semua harus mengganti nama kami dengan nama Indonesia yang menurut ayah saya dan teman-temannya menghina karena nama Tionghoa kami adalah nama leluhur. Tapi apa yang bisa saya, kami lakukan? Lagi pula orang-orang di daerah lokal sampai sekarang masih memanggil saya dengan nama panggilan Tionghoa saya. Jadi, nama saya hanya berubah pada dokumen resmi. Jadi, um, uh, um, polisi uh, asimilasi dari Orde Baru uh, juga uh, mem masih mempengaruhi orang-orang uh, Tionghoa di Kepri, tapi tidak not to the same extent. Um, ini uh, contohnya Ibu Rina yang uh, saya interview uh, dari uh, sekarang tinggal di Batam, tapi uh, dia bercerita waktu itu dia masih tinggal di Lingga. Ketika saya masih kecil, populasi di Lingga sedikit. Dan itu adalah pulau yang sepi, di mana industri utama adalah perikanan. Orang Tionghoa memiliki sebagian besar toko di Daik, di kota di Lingga, dan kami kebanyakan tidak terpengaruh politik asimilasi yang karena orang Melayu juga baik-baik saja dengan kami. Karena mereka tahu bahwa orang Tionghoa sudah lama di sana. Dan ini yang menarik. Lagi pula, siapa yang akan datang dan memeriksa asimilasi di tempat seperti Lingga? Orang Melayu sempat tahu bahwa bisnis Tionghoa penting bagi pulau itu. Kami tetap dengan tradisi kami. Keluarga saya masih berbicara bahasa haka dan setidaknya keluarga saya tidak pernah merasakan efek asimilasi. Jadi yang faktor yang saya jelaskan tadi bahwa um, kepulauan Riau kan jauh dari Jakarta. Jadi uh, efek asimilasi tidak terlalu terasa um, di um, uh, di kepulauan Riau. Ibu Linda, saya masih ada waktu ya? Masih? Oke. Okay. Silakan Bu. Uh, Kalau misalnya dengan ya. Oke, okay. pukul 8. Oke, okay. oke okay, Bu. Iya, iya. Okay. 5 menit, Bu. Ya. Oke. Okay. Um, dan yang penting di sini adalah uh, dan ini yang menarik buat saya karena sekarang saya tinggal di Singapura juga. Um, uh, faktor Singapura bahwa salah satu uh, sebab uh, bagi uh, mengapa identitas Tionghoa di Kepulauan Riau itu masih tetap eh uh, masih tetap Kental ke Tionghoaannya adalah karena faktor kedekatan dengan Singapura dan Johor. Contohnya, dari mulai tahun 70-an, tersedianya saluran televisi Tionghoa dari Singapura membawa materi budaya Mandarin ke Kepulauan Riau. Jadi, gampang sekali untuk orang-orang Tionghoa di Riau untuk mendapatkan. Uh, saluran televisi dari Singapura uh, dan seperti Channel 8 contohnya yang uh, uh, channel berbahasa Mandarin dari Singapura uh, dan uh, ini uh, uh, sangat membantu sekali dalam um, um, uh, membantu anak-anak uh, Tionghoa untuk belajar bahasa Mandarin dan tetap memaintain uh, uh, kebiasaan uh, berbicara bahasa uh, Tionghoa uh, contohnya. Um, dan juga, seperti yang saya bilang tadi, perbatasan yang lumayan cair antara Kepulauan Riau dan Singapura, uh, seperti yang saya sering sekali dibilang sama uh, banyak orang-orang uh, uh, yang saya interview di Kepulauan Riau, uh, semua yang bisa Anda dapatkan di Singapura, kami juga punya di Kepri, seperti contohnya televisi yang paling baru, barang-barang elektronika yang paling baru. Kalau mau belanja gampang, tinggal naik ferry ke Singapura dan banyak yang bilang bahwa oh barang-barang di Singapura lebih 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 baik kualitasnya hmm. atau lebih baru. Jadi kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Indonesia, kedekatan dengan Singapura ini memberikan materi-materi materi budaya yang uh, not available di uh, other places in Indonesia uh, dan juga Singapura sebagai pusat budaya kosmopolitan dan ekonomi uh, menghasilkan banyak wisatawan Singapura yang datang ke Kepulauan Riau uh, dan karena kebanyakan uh, wisatawan dari Singapura ini adalah Chinese Singaporeans uh, yang berbahasa Mandarin Kemampuan berbahasa Mandarin juga menjadi sesuatu keunggulan uh, yang uh, uh, menyebabkan bahasa Mandarin ini tetap banyak dipelajari oleh. Um, um, uh, Younger generation ethnic Chinese in the Riau Islands. Uh, kalau misalnya kita lihat ini uh, adalah foto uh, yang uh, memperlihatkan kedekatan antara Batam dengan Singapura ya. Kalau dilihat uh, dari uh, dari bisa dilihat bahwa Singapura itu dekat sekali. Um, jadi nggak heran bahwa uh, orang yang tinggal di Kepulauan Riau itu, terutama di kota-kota besar seperti Batam, Tanjung Pinang, dan juga uh, Tanjung Balai. Um, uh, seperti tinggal di Singapura aja sangat sangat dekat sekali untuk bisa memaintain uh, 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 hubungan uh, uh, culture dan juga ekonomi uh, seperti anda bisa lihat di depan saya ini uh, banyak yang uh, bilang bahwa oh saya belajar Mandarin karena saya kalau pulang sekolah nonton TV Mandarin dari channel 8 dari Singapura nonton acara kungfu seperti Return of the Condor Heroes mungkin Bapak Ibu masih ingat saya sendiri masih ingat uh, atau Journey to the West di malam hari di TV Indonesia juga ada acara-acara ini. Tetapi mereka biasanya selalu didubbing dalam bahasa Indonesia, sementara kami menonton dalam bahasa Mandarin dari TV Singapura. Walaupun keluarga saya bicara bahasa Hokian di rumah tetapi karena acara TV ini dan semua lagu pemandarin yang biasa kami dengarkan saya pikir bahasa Indonesia bahasa Mandarin saya menjadi lebih baik daripada bahasa Hokian saya ini menarik juga ini Randy yang saya interview baru umur 20-an awal 20-an Um, dia cerita bahwa semua jam di rumah kami disetel ke waktu Singapura, karena nenek saya ingin memastikan bahwa dia tidak melewatkan acara TV favoritnya lucu, tetapi selalu seperti ini. Terutama sejak ayah saya juga punya banyak kerja sama bisnis dengan orang-orang di Singapura, kakak saya kuliah di Singapura, jadi masuk akal bagi kami untuk mengatur jam kami ke waktu Singapura. Um, jadi, uh, Bapak Ibu. Buat saya ini sangat menarik sekali bahwa um, untuk orang-orang Tionghoa yang tinggal di Kepulauan Riau, kedekatan dengan Singapura ini uh, menyebabkan uh, uh, orang uh, Tionghoa di Kepri untuk mempunyai uh, uh, kebudayaan yang lain uh, kalau dibandingkan dengan orang-orang Tionghoa di tempat-tempat lain di Indonesia. Um, saya uh, mungkin hanya uh, I'm gonna I'm gonna skip over a lot of these slides actually because I want to go straight uh, saya ingin langsung ke um, membicarakan uh, tentang uh, recent developments uh, di uh, provinsi Kepulauan Riau. Uh, seperti Bapak dan Ibu tahu sendiri bahwa uh, pada tahun 2004 Kepulauan Riau uh, berpisah ya dari uh, dari Provinsi Riau dan menjadi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2004. Uh, dan seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia juga um, pada saat Provinsi Kepulauan Riau desentralisasi dan menjadi pemekaran menjadi provinsi sendiri um, Politik putra daerah Melayu untuk mengklaim kembali kontrol politikan daerah menjadi isu politik yang lumayan kuat, terutama di daerah-daerah seperti di Kepulauan Riau. Karena kalau tadi Bapak Ibu ingat dari yang saya sebutkan bahwa selama masa orde baru, terutama pada saat Kepulauan Riau ini masih menjadi bagian dari provinsi Riau pengaruh Jawa dan uh, terutama dari Jakarta dan juga banyaknya pengaruh pengaruh migran baru yang datang dari daerah-daerah lain di sekitar Indonesia karena Kepulauan Riau juga menerima banyak transmigran pada masa Orde Baru banyak migran dari Jawa Minangkabau Batak uh, ini mulai um, uh, meng, uh, meng overwhelm um, pekerja uh, local occupations um, maaf saya kadang-kadang suka lupa bahasa Indonesia-nya uh, uh, local occupations, local jobs uh, dan juga mem, mem, membuat isu-isu uh, bahwa banyak orang Melayu yang tidak yang ingin meng, uh, take control, take control of their politics and economy uh, again. Uh, jadi setelah tahun 1998 dan terutama setelah Kepri menjadi provinsi terpisah pada tahun 2004. Uh, Politik putra daerah ini membuat banyak etnis tionghoa merasa bahwa mereka juga penting untuk terlibat ke dalam politik um, politik uh, daerah. Ini seperti um, um, uh, yang saya quote di sini Bapak Budi yang merupakan uh, penatua salah satu organisasi tionghoa di Batam yang berusia di atas sekitar umur 60-an. puluhan. Um, beliau bilang bahwa pada saat Kepri menjadi provinsi yang terpisah pada tahun 2004, um, kami mulai berpikir apa yang harus kami lakukan. Orang Melayu jelas akan mendapatkan prioritas uh, dalam uh, pemerintahan, uh, dalam mengisi civil uh, service, dan juga dalam 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 mengisi um, Posisi-posisi, contohnya pada waktu pilkada dan kelompok etnis lain di Kepulauan Riau, akan mulai. Organisasi juga supaya memastikan bahwa mereka juga mempunyai perwakilan di pemerintahan provinsi yang baru. Jadi, bukan hanya orang Tionghoa, tetapi juga Jawa, Batak, dan Minang juga menyusun strategi untuk mengkonsolidasi kekuatan politik masing-masing. Jadi, kami dan Bapak Budi bilang orang Tionghoa tidak bisa mempunyai kekuatan uh, kita, uh, tidak bisa diam saja dan kami tahu bahwa jika kita tidak turun ke politik maki, maka kami juga bisa tersingkir lagi dan memang kita lihat uh, bahwa uh, sejak tahun 2004 pada saat Provinsi Riau, kepulauan Riau menjadi provinsi sendiri. Banyak politisi politisi Tionghoa di kepulauan Riau yang mulai maju. Dan sekarang kita melihat ada perwakilan etnis Tionghoa di berbagai level pemerintahan, mulai dari DPRD kota, DPRD provinsi, di DPR, di DPD seperti contohnya Bapak Hari Pinto Tanuwijaya yang merupakan senator dari provinsi kepulauan Riau. Tionghoa mulai aktif, terutama dalam iklim baru uh, uh, politik putra daerah, uh, bahwa kalau orang Tionghoa uh, mau mempunyai uh, suara politik uh, di provinsi yang sudah begitu lama menjadi rumah mereka ini, uh, mereka juga harus mulai terjun. Dan ada pengertian bahwa untuk pilkada, dan ini nggak hanya di Kepulauan Riau aja, tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia, Uh, ada perpolitikan dalam pencalonan, jadi calon etnis Tionghoa itu, kalau mau sukses, biasanya harus menjadi nomor dua bagi calon Melayu, uh, dan ini adalah sesuatu yang kita lihat di tempat-tempat lain juga. Uh, mungkin saya bisa ending dengan um, uh, topik ini, ya, bahwa... Um, kita juga tentu saja masih ingat uh, kasus Ahok tahun 2017 uh, dan pada saat saya ke Kepulauan Riau uh, tujuh, tahun 2017 itu sekitar kasus Ahok lagi hot-hotnya pada waktu itu uh, dan uh, saya sempat bicara dengan Pak Bobi Jayanto yang uh, ketua Partai Nasdem di Kepri uh, dan dia bilang bahwa Kekhawatiran kami sekarang adalah karena kasus Ahok di Jakarta, anak-anak muda akan takut untuk terjun ke dunia politik lagi. Padahal sekarang kami membutuhkan politisi Tionghoa lebih dari sebelumnya. Um, jadi, kalau misalnya kita bisa membuat kesimpulan sedikit, uh, atau saya uh, bisa mengambil uh, kesimpulan sedikit dari apa yang uh, saya sudah temukan sejauh ini, identitas Tionghoa di kepri ini sangat unik karena uh, begitu banyak. Keragaman internal dan begitu banyak budaya-budaya Tionghoa lokal yang masih terpelihara sampai sekarang. Begitu banyak networking transnasional dengan Singapura, sanak saudara di Singapura. Bahkan, saya mendengar begitu banyak cerita bahwa bahkan banyak orang Singapura yang setelah dia meninggal. Uh, dan dikremasi, kalau orang Tionghoa kan biasanya setelah meninggal dikremasi, uh, meminta agar abunya itu dibawa ke Kepulauan Riau untuk ditaruh di uh, altar keluarga mereka yang asalnya sebetulnya dari Riau. Uh, seperti sekarang saya mengajar di um, di Singapura, banyak sekali anak murid saya yang bilang, oh, my ancestors actually came from Riau Islands. Uh, banyak um, Uh, nenek kakek saya, atau uh, ancestor saya yang sebetulnya keluarga kami, asalnya dari Riau, uh, dan um, ke keterikatan sanak saudara antara Singapura, Riau Islands, dan juga dengan um, Sumatera Timur uh, itu uh, masih kental sampai sekarang. Jadi, kalau misalnya kita melihat um, keunikan identitas Tionghoa di Kepri ini. Um, sangat berbeda sekali dengan uh, di Jawa, tetapi juga banyak uh, 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 political developments yang uh, menginfluence uh, meng um, uh, situasi di Kepulauan Riau. Uh, contohnya um, rekonfigur rekonfigurasi identitas etnis Tionghoa di era pasca Soeharto seperti seperti contohnya kasus Ahok yang terjadi di Jakarta, uh, tapi juga menimbulkan kekhawatiran di uh, Kepulauan Riau uh, pada tahun 1998 pada terjadi kerusuhan Mei orang-orang um, uh, di Riau juga uh, uh, cemas uh, beberapa tahun lalu tahun 2015 uh, pada saat terjadi kerusuhan dan pembakaran kelenteng di um, di uh, Tanjung Balai di Sumatera Utara itu juga sempat menimbulkan kekhawatiran tapi pada pada as a whole pada uh, pada uh, general At a general level, um, sebetulnya uh, di uh, situasi antar etnik di uh, Kepri itu tetap harmonis, uh, walaupun sekarang uh, banyak juga perubahan-perubahan baru seperti uh, the rise of China atau naiknya China dan juga meningkatnya kehadiran migran dari China di Batam Bintan dengan banyaknya uh, bisnis-bisnis baru uh, yang um, Uh, manufacturing uh, plants in industrial estates di Batam dan Bintan karena Batam dan Bintan kan memang merupakan zona ekonomi um, uh, spesial uh, dan mereka juga terpengaruh dengan meningkatnya retorika anti Cina dalam politik nasional. Uh, dan yang saya sebutkan tadi bahwa identitas kepulauan Riau yang berdasarkan uh, politik putra daerah atau kemelayuan uh, punya potensi untuk mengasingkan komunitas etnis tionghoa walaupun etnis tionghoa itu secara sejarah sudah lama sekali berada di etnis Tiohwa, berada di uh, kepulauan Riau. Uh, jadi uh, saya akan ending di sini uh, buat saya sendiri sebagai seorang researcher tentang etnik Chinese yang uh, selama ini saya sangat sangat Java centric juga bahwa kebanyakan riset saya adalah tentang komunitas Tionghoa di Jawa dan saya tidak sadar bahwa dalam menganalisa etnis Tionghoa yang tepatnya di luar Jawa begitu banyak framework dan dan mode analisa yang saya pernah kerjakan tidak cocok untuk Uh, me, uh, untuk menganalisa etnis tionghoa di tempat-tempat lain seperti di tiong uh, seperti di kepri contohnya um, mungkin saya akan uh, berhenti di sini saja uh, dan mungkin uh, saya uh, sangat uh, uh, looking forward to the discussion time uh, with with all of you thank you ya yeah. baik terima kasih bu Charlotte. Uh, pemaparan yang sangat menarik kau saya sendiri Bu Charlotte itu lahir di Palembang, besar di Palembang. Jadi saya dari Sumatera Bu Charlotte. Nah, oh, jadi saya okay. Jadi saya besar memang di Surabaya tetapi uh, sampai usia 19 tahun itu saya ada di, di di Palembang di Sumatera Selatan. Nah, pembentukan identitas yang Bu Charlotte tadi ceritakan di Kepulauan Riau itu di Sumatera pada umumnya saya tidak tahu ya, tapi pengalaman saya saya bandingkan ini. Di Kepulauan Riau di, di Palembang tempat saya lahir dan besar itu ada kemiripan. Maksudnya begini. Uh, tadi kan Ibu Charlotte mengatakan tentang bagaimana pengaruh politik uh, asimilasi ya kebijakan asimilasi orde baru begitu. Nah tampaknya kan ada bu, yang tadi Ibu Charlotte katakan kan bahwa ada pelarangan begitu kan, misalnya sekolah Tionghoa ditutup, juga kemudian ada uh, budaya Chinese tidak bisa lagi muncul di publik. Nah tampaknya memang ada perbedaan antara bagaimana identitas ketionghoan itu muncul di publik dan di privat. Nah, kalau yang di uh, semoga saya tidak salah ya, tampaknya di Sumatera karena kan ini yang di uh, Kepulauan Riau ya, agak ke utara ya, Bu. Sumatera Selatan itu kan sudah ke ini ya, mendekati Pulau Jawa mm -hmm. begitu. Nah, itu memang di di apa ya? Secara secara privat itu ada kebebasan, Bu. Maksudnya dalam konteks uh, antar itu ya Chinese Bahkan yang teman-teman yang non-Chinese pun Karena jika dia berada cukup kuat Di lingkungan Chinese itu akan Lebih apa ya maksudnya uh, uh, Ada ke kedekatan Begitu untuk bisa Menghargai budaya Chinese termasuk perayaan Imlek Itu yang saya kehilangan di Jawa Prof. Esther ya Western, Saya pindah di Surabaya Saya sangat kehilangan sekali itu Kemeriahan waktu merayakan Imlek Oh di Palembang itu itu Imlek itu bukan milik Tionghoa begitu Teman-teman hmm. saya dari Belum Bermakai macam suku, berbagai macam suku ya, Bu. Kita itu datang menanti-nanti kapan itu Imlek. Kenapa, Bu? Karena rumah-rumah orang Tionghoa itu biasanya punya ciri khas. Di rumah A, itu nanti ciri khasnya makan pempek. Misalnya gitu, pempeknya paling enak, dan biasanya waktu Imlek itu akan muncul makanan-makanan favorit rumah. Begitu, jadi itu akan keunggulan rumah itu akan muncul di waktu Imlek, waktu Sinsya. Jadi, misalnya. Di rumah A itu pempeknya enak, begitu. Kalau di rumah B, oh itu manisannya yang enak, begitu ya. Di, di rumah C mungkin ada lagi makanan khas da keluarga. Dan itu yang merayakan tidak terbatas pada Chinese. Teman-teman yang non-Chinese pun akan datang beramai-ramai. Dan kalau dia, dia beruntung, dia akan dapat angpau juga, begitu ya. Jadi ini suasana yang sama sekali saya tidak temukan. Ketika tahun 90 saya pindah Surabaya, saya bilang kok biasa ya? nggak ada kemeriahan bukan karena ini ya, ya Bu Charlotte ya bukan karena mempertahankan identitas ketionghoan saya kira bukan itu tetapi ada semacam memori maksudnya ada semacam memori masa kecil jadi lebih kepada romantisme romantisme kepada memori bukan kepada kesukuan ansih begitu nah termasuk tadi yang menarik dikatakan ruang publik ruang privat begitu jadi memang ada perbedaan tetap ada tapi di ruang publik di ruang privat itu masih bisa cukup Uh, luas ya atau cukup banyak dilakukan begitu. Nah ini yang tidak tidak semua itu ada beberapa penelitian saya di Surabaya ada beberapa komunitas yang uh, komunitas Tionghoa yang tetap melakukan atau mempertahankan budaya Tionghoanya di secara privat bukan di publik. Nah ini hmm. ini, ini, ini hal, hal menarik bu yang di Sumatera ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya penelitian dari Bu Charlotte ini menarik sekali. Bu ini sudah ada beberapa pertanyaan bu ini misalnya kalau saya lihat dari nama belakang tampaknya ini bapak ya maafkan kalau saya salah, dari Pak Suyena Ade Gunawan. mohon tanya, aspek ekonomi bagaimana bagi orang Tionghoa, bagi orang Indonesia keturunan Tionghoa? Ini Bu yang pertanyaan, nanti saya lanjutkan pertanyaan berikut. Ini masalah aspek ekonomi. Oke, okay, oke. Okay. Uh, terima kasih uh, untuk pertanyaannya Pak, Pak Suyena. Um, uh, sangat menarik ya uh, karena ya mungkin juga um, yang kalau misalnya kita melihat yang tokoh-tokoh uh, Tionghoa dari uh, dari Kepri, uh, terutama kalau kita lihat tokoh-tokoh seperti Pak Bobby Jayanto, gitu, uh, uh, menimbulkan uh, impresi bahwa orang Tionghoa di uh, Kepri uh, lebih lebih kaya dari orang-orang pada umumnya. Uh, ini juga nggak benar uh, bahwa ya seperti layaknya di tempat-tempat lain di Indonesia juga uh, banyak yang Um, uh, orang Tionghoa yang bekerja sebagai nelayan-nelayan, uh, uh, kalau kita lihat, apalagi di um, uh, pulau yang lebih jauh-jauh. Saya sendiri belum pernah ke Natuna. Saya ingin sekali ke, untuk pergi ke Natuna, tapi susah ya untuk kesananya uh, agak repot. Tapi kalau kita lihat di Anambas, di Natuna, di pulau-pulau yang lebih lebih jauh, banyak juga yang orang-orang uh, Tionghoa yang bekerja sebagai buruh kasar atau sebagai nelayan atau sebagai pemilik toko-toko kecil. Uh, jadi kalau untuk kondisi ekonomi sebetulnya nggak terlalu banyak berbeda juga dengan uh, di tempat-tempat lain dan tentu saja banyak yang memang uh, yang kaya ya seperti contohnya uh, tadi saya sempat bilang uh, banyak yang uh, pemilik resort-resort um, berbintang di uh, di tempat-tempat seperti Bintan pada contohnya dan kadang-kadang itu kongsian dengan uh, dengan uh, Chinese Singaporeans dan ya, Bapak Ibu sendiri juga tahu peraturan di Indonesia bahwa kalau mau membuka bisnis di Indonesia, harus punya partner orang Indonesia, kan? Dan di sini yang menarik. Uh, ada ada uh, ada Chi, uh, relationship di sana bahwa um, ya yeah, orang orang Chinese Singaporeans juga lebih lebih merasa um, nyaman untuk uh, go into partnership dengan dengan orang Tionghoa yang mungkin masih ada hubungan saudara atau sudah kenal lama um, jadi ada yang kaya ada juga yang ada yang juga yang miskin ada juga yang sangat miskin uh, dan yang tadi ibu Linda bilang itu juga itu memang benar banget um, saya juga melihat um, Terutama, justru uh, uh, antara orang-orang. Tionghoa yang um, kondisi ekonominya lebih menengah atau ke bawah, uh, kedekatan dengan tetangga-tetangga uh, itu sangat kental sekali kalau uh, uh, Cheng atau atau apalagi kalau kalau Imlek itu benar banget yang seperti ya, Ibu Linda bilang tadi uh, ada kekerabatan ada itu juga jadi dirayakan orang-orang Melayunya sendiri kalau misalnya kita pergi ke tempat-tempat seperti Tanjung Balai Uh, kalau mereka pergi, bahkan orang Melayu, bahkan orang Batak, kalau misalnya mereka ke toko-toko mau beli barang, ya ngomongnya bahasa Hokkien. Um, dan ini juga sesuatu yang kita lihat di tempat-tempat seperti Medan, contohnya. Um, dan saya rasa memang um, ada itu ya, Bu Linda, yang seperti tadi Bu Linda bilang, uh, ada efek kebiasaan nostalgia karena sudah berratus-ratus tahun hidup berdampingan juga uh, dan juga ada efek center periphery bahwa daerah-daerah ini uh, daerah perbatasan ini uh, jauh dari Jakarta uh, jadi um, untuk detailnya sendiri tentang uh, um, demografi ekonomi orang Kepri saya kurang tahu ya tapi kalau dari observasi saya uh, uh, cukup there's a lot of there's a lot of economic Uh, diversity uh, among the Chinese. Um, mungkin saya bisa lihat um, para pertanyaan pertanyaan yang lain. Bu Linda apa gimana mau ya, di saya itu? ya saya ya saya bacakan supaya yang Gak. mengikuti di YouTube juga uh, juga bisa mengikuti ini kita pertanyaan kita. Nah jadi ada dua pertanyaan dari Pak Marco Kusuma Bijaya. Jadi pertanyaan pertama. Kalau tidak salah tangkap, ada semacam kesimpulan bahwa telah terjadi semacam renormalisasi hubungan maritim antara orang-orang Tionghoa di Kepri dengan yang di Singapura, melewati batas-batas yang diwarisi dari zaman kolonial. Nah, apakah renormalisasi serupa terjadi, terjadi juga pada, misalnya, orang-orang Bugis dan Melayu? Ini pertanyaan pertama, Bu Charlotte. Mm -hmm. Yang pertanyaan kedua. Mm -hmm. Pertanyaan kedua ini adalah mengapa orang Tionghoa merasa perlu mengorganisasikan diri menurut garis ras ketika terjadi desentralisasi atau otonomi. Selintas seperti tidak konsisten dengan kenyataan bahwa akhirnya para politisi Tionghoa masuk ke politik melalui parpol-parpol yang non-race-based juga. Ini dua pertanyaan, Bu. Dari Pak Marco, silakan, Bu. Thank, thank you, Pak Marco. Ini pertanyaan yang bagus sekali, dua-duanya. Um, mungkin, kalau saya untuk pertanyaan yang pertama, kalau menurut saya, mungkin, uh, dan saya juga uh, berpikir, uh, uh, saya juga memikirkan tentang paper-paper uh, uh, yang uh, saya baca tentang tentang uh, Tionghoa di Kepri. Uh, mungkin bukan renormalisasi, ya. Mungkin lebih baik untuk di mengerti sebagai bahwa bahkan dalam waktu masa orde baru pun um, hubungan maritim antara orang-orang tionghoa di kepri dengan yang di singapura ini memang selalu tidak pernah berubah gitu mbak bahwa ya sekarang harus bawa paspor sekarang harus lewat cek perbatasan tapi tetap aja um, sangat dekat dan sangat gampang untuk pulang pergi uh, pergi pulang you know, pergi pagi pulang malam ke Singapura tuh gampang sekali uh, untuk bekerja bahkan legal atau atau tidak legal atau beli barang untuk berdagang uh, ke Singapura dan vice versa juga orang Singapura juga banyak yang berbisnis ke uh, ke kepulauan Riau itu gampang sekali bahkan semasa orde baru pun uh, tetap uh, seperti itu jadi menurut saya itu sebetulnya tidak pernah berubah um, um, kalau orang-orang uh, Bugis dan Melayu, saya juga merasa ya sangat-sangat uh, mirip juga dengan dengan orang Tionghoa. Dan saya, kalau saya melihat uh, banyak orang-orang Tionghoa, sorry maaf, banyak orang-orang Melayu di Singapura yang um, uh, mempunyai kerabat banyak di uh, Riau juga, uh, dan banyak yang kalau misalnya berziarah ke Makam atau ke Pusara, banyak juga. Uh, terutama di uh, kalau misalnya untuk dunia orang Melayu itu Pulau Penyengat uh, di Kepulauan Riau itu kan uh, dibilang sebagai tempat lahirnya raja-raja uh, Kepulauan Riau ya jadi seperti Raja Ali Haji uh, itu um, uh, uh, di Pulau Penyengat dan dan kalau saya tidak salah pusaranya juga di Pulau Penyengat jadi untuk orang Melayu yang tinggal di um, Singapura pun banyak yang punya uh, punya ancestral ties dengan uh, yang di Kepulauan Riau. Uh, jadi walaupun saya tidak pernah uh, riset tentang topik ini secara spesifik, tapi saya I have a feeling that it's 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 quite similar with uh, with the situation for the Chinese. Uh, untuk um, maaf ya Bapak Ibu, saya ini kalau uh, bahasa Indonesia saya kalau untuk uh, apa untuk fungsi akademik agak-agak uh, uh, lambat. Jadi maaf kalau saya um, Uh, lambat jawabnya atau agak-agak uh, kaku uh, bahasanya. Um, untuk pertanyaan kedua tentang bagaimana mengapa orang Tionghoa merasa perlu mengorganisasikan diri menurut garis ras um, setelah desentralisasi atau otonomi, um, Pak Marco benar sekali bahwa. Um, kenyataan dalam perpolitikan nasional kan para politisi Tionghoa juga masuk ke par politik melalui parpol yang berbeda-beda ya di, di Kepulauan Riau juga seperti itu yang saya lihat ada Nasdem ada Gerindra, ada PDIP macam-macam juga dan orang Tionghoa juga tidak punya suara politik yang bersatu gitu dan kadang-kadang mereka juga berkompetisi, berkompetisi antara satu sama lain juga. Kita juga lihat di Medan, di Jakarta, di mana-mana mirip-mirip juga. Tetapi yang saya omongkan tadi adalah mengenai kesadaran politik lebih pada lebih umumnya. Bahwa terutama setelah desentralisasi dan melihat bahwa di dalam provinsi yang baru ini di Kepulauan Riau, yang etnis Melayu akan mendapatkan Prioritas sebagai putra daerah yang di recognize sebagai putra daerah. Uh, jadi uh, dari yang saya dapatkan ada kesadaran politik antara orang-orang Tionghoa di Kepri bahwa kalau kita mau, if we want to have a say in the politics of this, uh, of this, boleh. Nam. Kalau kalau kita mau punya suara di dalam perpolitikan daerah di kepulauan Riau ini, kita juga harus masuk ke politik. Dan karena kalau kita lihat menarik sekali kalau kita lihat data dari siapa saja calon-calon yang masuk ke daftar pilkada itu kita lihat juga banyak nama-nama Batak banyak nama-nama Jawa banyak banyak nama-nama Minangkabau nama-nama Tionghoa juga so all the major ethnic groups in in Riau Islands mereka semua ikut berpartisipasi jadi mungkin tidak mengorganisasikan diri menurut garis ras mereka juga terpencar-pencar di uh, partai yang berbeda-beda, tetapi secara kesadaran politik bahwa orang Tionghoa itu perlu masuk politik agar bisa punya suara politik lokal, um, itu saya rasa uh, ada cukup solidaritas di dalam hal itu. Um, I, don't know if that, I don't know if that answer makes sense. Um, Bu Linda, gimana? Oke, okay. baik Bu. Jadi, uh, karena maaf juga, ini waktu terbatas. Uh, pak pak marco ya uh, itu juga sudah ada catatan pak marco di chat jadi uh, saya kira pak marco sudah secara garis besar sudah uh, menjawab pertanyaan dari uh, bu charlotte tadi ya puncak uh, mm -hmm. sudah menjawab pak, pak marco begitu dari chat itu beliau sudah komentar baik sekarang kita lanjutkan pertanyaan berikut bu ini ada tiga pertanyaan lagi yang saya kira ini sudah pertanyaan terakhir ya mohon maaf kalau ada pertanyaan lain tidak uh, tidak bisa untuk ditanyakan yang berikutnya itu adalah pertanyaan dari Pak Sindunata Kurniawan. Uh, sepertinya politik kasta kolonial Belanda dan pecinalisasi yang berhasil memisahkan Tionghoa Jawa dan orang Jawa di Pulau Jawa tidak berpengaruh atas relasi Tionghoa Riau dan Melayu Riau. Mengapa demikian? Um, saya rasa um, Um, uh, uh, Pak Marco nih uh, tadi sempat uh, menjawab bahwa uh, tentang uh, Traktat London uh, pada masa tahun 1840, uh, uh, Singapura ke atas menjadi milik Inggris uh, dan kepulauan Riau ke bawah menjadi uh, 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 milik dari Belanda jadi kepulauan Riau itu termasuk dari daerah Belanda dan ada uh, there's a lot of, there was a lot of border uh piracy that was happening uh at that time um, tapi um, kalau di dalam uh, kepulauan riau sen sendiri yang saya tahu em um, bahwa eh, kalau kita melihat seperti contohnya eh, Tanjung Pinang, eh, saya juga mau menjawab eh, pertanyaan dari Pak Hali di sini. Eh, apakah saya pernah ke Tanjung Pinang? Meski saya sendiri bukan dari Kepulauan Riau, Pak, tapi eh, saya lumayan sering berkunjung ke eh, Tanjung sebelum COVID ya, eh, lumayan sering eh, berkunjung eh, dan saya senang sekali ke Tanjung Pinang eh, eh, karena Kota-kota seperti Tanjung Pinang sendiri, kalau kita melihat riwayat dari kota Tanjung Pinang, seperti contohnya dari yang ditulis oleh Carl, Carl Troki atau Erik Tegliakoso, uh, bilang bahwa sebetulnya yang membuat kota Tanjung Pinang itu menjadi kota itu adalah orang etnis Tionghoa sendiri, uh, bahwa yang memulai uh, sejarahnya sebetulnya panjang, saya nggak bisa jelaskan di sini bahwa. Uh, 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 yang Melayu sempat mundur dari Pulau Bintan, uh, meninggalkan etnis Tionghoa untuk uh, mengembangkan Bintan uh, dan uh, establishing towns like, uh, like seperti Tanjung Pinang, uh, perkebunan keperkebunan gambir, perkebunan keperkebunan uh, pepper. Uh, jadi orang Tionghoa itu sudah beratus-ratus tahun lama sekali hidup uh, di kepulauan Riau dan berdampingan. Uh, jadi walaupun uh, politik pecah belah, uh, pecah belah bener ya, politik uh, pecah belah um, kayaknya kok aneh ya, bukan pecah belah rasanya politik-politik uh, uh, pemecahan ras uh, di masa Belanda um, uh, itu juga uh, berpengaruh di uh, di Kepulauan Riau tapi uh, mungkin tidak seperti um, di Jawa ya karena uh, riwayat hidup berdampingan antara orang Tionghoa dan orang Melayu itu uh, sudah lama sekali dan dan sangat uh, developing developing the area together. Kalau kita melihat juga um, Uh, di daerah-daerah lain uh, seperti uh, kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk membaca tentang uh, uh, sejarah uh, orang Tionghoa di pesisir timur Sumatera ada buku yang lumayan baru uh, ditulis oleh Dr. Josh Tenberg uh, dari Sydney University dan dia berbicara tentang tradisi-tradisi musikal um, Tionghoa di tempat-tempat seperti Pekanbaru, di tempat-tempat seperti uh, uh, Sumatera Selatan uh, itu kasusnya juga juga sama karena orang-orang um, Tionghoa sudah lama berperan penting dalam um, pembentukan dari komunitas-komunitas tersebut jadi lumayan harmonis ya um, berbeda dengan Jawa di mana politik ras kolonial dan kemudian politik ras Orde Baru setelah uh, setelah kemerdekaan um, uh, lebih terasa lebih kental saya melihat nih ada pertanyaan dari Ibu Sinta tiga tahun di Jambi yang saya lihat sama seperti di Riau uh, tidak ada sentimen ras um, ya yeah, um, dan mungkin kalau misalnya di kalau kita melihat di race theory. Um, uh, Kebanyakan kalau misalnya kondisi sosioekonomi itu sama, solidaritas kehidupannya itu rata-rata sama, yang kita lihat adalah lebih banyak terjadi uh, uh, keharmonisan sosial antara yang um, yang Tionghoa dan non-Tionghoa. Dan itu yang saya lihat di um, Kepulauan Riau. Ya, baik. Terima kasih. Ini ada tanggapan dari Pak Sindu Nata Kuniawan. Uh, bahwa sekarang beliau jadi paham mengapa di dalam diri Pak Ahok Pak Basuki Cahayapurnama itu tidak ada rasa inferior inferioritas begitu ya karena beliau kan dari Sumatera begitu uh, dari bangka yeah. belitung ya dari belitung itu. ya uh, dari belitung nah sehingga uh, penjelasan Bu Sya'at itu membuka uh, mem 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 memberi pemahaman ya memberi wawasan oh itu sebabnya mengapa uh, Tionghoa yang dari Sumatera atau yang disebut tadi ya, atau misalnya model Pak Ahok itu lebih uh, lebih tidak merasa inferior gitu dibandingkan misalnya dengan beberapa tempat yang memang secara identitas ketionghoa itu jadi masalah. Kalau di, di kepulauan Riau yang ibu katakan itu kan uh, egaliternya cukup kuat ya bu ya karena ada kontribusi kebanggaan. mereka. Ya. Kalau yang saya lihat ada kebanggaan tentang uh, kalau orang 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 Tionghoa yang di Riau yang saya temui itu. Mereka sangat patriotik tentang kepulauan Riau karena memang ya kami ini orang kepulauan, makanya saya juga uh, menjudulkan, menjudulkan uh, presentasi saya orang kepulauan karena itu yang selalu saya dengar uh, pada saat saya di Kepri. Kami ini orang kepulauan, kami sudah lama di sini. Um, saya punya saudara di pulau ini, di pulau ini, di pulau ini banyak gitu, saudara-saudaranya. Um, dan um, dan saya rasa ini uh, kalau kita um, Bicara pada uh, platform nasional tentang kebinekaan, kadang-kadang kita cuma melihat uh, bahwa orang Tionghoa itu satu grup yang semuanya sama. Gitu, padahal uh, ini kan bukan sesuatu yang uh, ini tidak benar bahwa... Um, kalau kita melihat daerah-daerah lokal, terutama daerah-daerah seperti kepulauan Riau yang di daerah perbatasan yang mempunyai uh, history yang sangat kaya dan uh, histori uh, uh, maritime interconnectivity yang sudah beratus-ratus tahun, uh, banyak sekali cerita-cerita keberagaman dan banyak sekali cerita-cerita um, uh, uh, yang uh, kita jarang dengar kalau kita cuma berfokus tentang uh, orang Tionghoa di Pulau Jawa saja. Uh, dan ini ya. juga jadi pelajaran besar buat saya yang uh, yang meriset tentang uh, politik uh, Tionghoa nasional. Ya, berarti memang ini ya bu maksudnya tidak bisa ber, uh, tidak bisa apa ya homogen melihat itu ya dan sangat heterogen uh, masyarakat Tionghoa yang di Indonesia. Nanti itu yang menarik juga yang dikatakan oleh Bu Charlotte tadi bahwa di bagian api-api itu kan ada tradisi membakar tongkang ya, kalau nggak salah istilahnya membakar tongkang tadi ya nah itu berarti menunjukkan kan seringkali bu tionghoa indonesia itu kan dipertanyakan loyalitas nasionalnya begitu bahwa mereka kalau bisa ingin balik begitu ya atau ingin kembali hmm. berhubungan dengan tiongkok dan ternyata kalau mereka sampai menjadi tradisi itu kan berarti hmm. sudah semacam pernyataan bahwa mereka tidak akan kembali ke belakang begitu istilahnya membakar jembatan untuk balik ke belakang hmm. dengan tradisi itu kan berarti menunjukkan loyalitas mereka itu sudah sangat kuat tentang bagaimana mereka, mereka mau menjadi part of indonesia begitu bu celot ya Iya, saya kalau kalau saya mikir gitu juga pas saya mulai tahu tentang tradisi tradisi itu, saya juga tersentuh juga gitu kayak apa uh, it, it really shows we're here to stay kan kayak uh, it, It shows that kalau ya kita kita nggak kemana-mana lagi gitu ya kapalnya udah dibakar gitu kan, dan itu simbolisme banget gitu um, dan uh, dan saya rasa kalau misalnya kita uh, lebih banyak memperhatikan tentang cerita-cerita uh, tionghoa dari daerah-daerah seperti kepulauan riau ini saya juga berharap sekali uh, mungkin uh, generasi muda antropolog atau generasi muda mungkin dari um, dari Petra mahasiswa-mahasiswanya mungkin tertarik untuk mempelajari Tionghoa-Tionghoa yang uh, mungkin di Nusa Tenggara Timur, atau di uh, Sulawesi, atau di uh, di Kepulauan uh, Maluku, atau Papua akan, akan banyak sekali cerita-cerita yang sangat menarik seperti ini saya uh, belakangan ini sempat uh, mendengar bahwa Uh, ada seorang tokoh Tionghoa uh, yang uh, merupakan salah satu pendiri dari organisasi Papua Merdeka bahkan uh, you know, dan menunjukkan kedekatan antara ya sama-sama minoritas kan uh, dengan sama-sama uh, minoritas yang merasa teropresi oleh Jawa uh, semasa Orde Baru uh, sama orang-orang Tionghoa dan orang Papua sama-sama minoritas uh, banyak sekali interethnic solidarity seperti ini yang kita nggak banyak tahu dan kalau kita melihat uh, ke cerita-cerita Cerita mikro yang uh, banyak berada di luar Jawa, uh, kita bisa lebih banyak belajar tentang uh, keberagaman uh, seperti ini. Baik, terima kasih, Bu. Intinya, kita terlalu lama uh, berada pada penelitian Jawa sentris, ya Bu. Ya, sudah waktunya, banyak kita harus keluar. Begitu melihat keberagaman yang lebih bervariasi lagi. Nah, ini pertanyaan dari Bu Lili, Bu. Itu tampaknya tentang bagaimana Ibu mendapatkan narasumber, ya, untuk penelitian Ibu. Jadi, dikatakan oleh Bu Lili, paparan ibu sangat menarik. Uh, terima kasih. Apakah ibu mempunyai kesulitan ketika hendak menentukan informan yang akan diinterview? Maksudnya adalah bagaimana ibu menentukan bahwa informan itu memang etnis Tionghoa. Apakah dari pengakuan mereka, dari nama mereka, atau dari bahasa yang mereka kuasai? Silahkan, Bu. Kalau menurut saya. Dibandingkan dengan riset di Jakarta, kalau waktu saya kebanyakan ini kan riset di Jakarta. Kalau di Jakarta itu lebih susah untuk uh, uh, kalau di Jawa, menurut saya lebih susah untuk tahu uh, uh, yang mana yang tionghoa, yang mana enggak, terutama um, um, terutama kalau dari segi bahasa ya. Kalau menurut saya dari uh, di uh, kepulauan Riau, uh, sebagian besar masih bisa. Uh, bicara, walaupun sedikit, uh, sebagian besar masih bisa bicara bahasa. Hakka, Hokian, Tiochu atau atau mungkin Mandarin juga. Uh, saya uh, waktu mulai uh, uh, field work saya uh, mulainya dari organisasi-organisasi Tionghoa memang. Uh, jadi saya in touch dengan PSMTI, saya in touch dengan Inti uh, di Kepulauan Riau dan saya kemudian dikenalkan oleh uh, ke, ke toko-toko lokal yang kemudian mengenalkan saya ke generasi mudanya dan mulai dari situ. Uh, jadi saya nggak nggak banyak kesulitan dari segi di bahasa saya biasanya diketawain karena saya nggak bisa bahasa uh, udah bahasa Indonesia-nya belepotan nggak bisa bahasa nggak bisa bahasa um, uh, Tionghoa uh, pula uh, jadi kadang-kadang uh, saya yang ketawain justru tapi um, um, saya uh, waktu itu lebih ke mengandalkan dari interview-interview uh, jadi lebih etnografis uh, uh, um, metodologi uh, riset saya uh, dan uh, saya ingin sekali bisa kembali ke Kepulauan Riau untuk uh, studi yang lebih lebih besar skalanya uh, terutama uh, uh, saya tertarik dengan generasi mudanya justru karena saya kebanyakan bicara dengan generasi-generasi yang um, sekitar umur 40-an ke atas uh, saya sebetulnya tertarik dengan yang lebih muda, karena yang lebih muda-muda ini banyak. Yang pertama, banyak yang sekolah ke Singapura, uh, dan kedua, mereka kan juga lebih banyak uh, ada influences-nya, ya, dari uh, 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 lebih banyak kontak dengan uh, internet, lebih banyak uh, kontak dengan Jakarta, lebih banyak uh, pulang pergi ke Singapura juga. Uh, saya tertarik untuk mencari tahu apakah uh, identitas uh, kekeperian mereka itu. Um, Apakah berbeda dengan orang tua mereka, contohnya? Uh, tapi ya belum ada kesempatan, belum sempat ke Kepri lagi uh, COVID, jadi <laughs> belum sempat lagi. Uh, tapi um, uh, untuk menjawab pertanyaan Ibu Lili, um, lebih banyak dari pengakuan mereka uh, dan uh, saya nggak ada kesulitan sama sekali waktu itu untuk mencari uh, narasumber dan saya nggak hanya interview yang Tionghoa ya, yang data yang saya uh, presentasikan di sini adalah kebanyakan Tionghoa, tetapi saya juga interview yang Melayu juga. Um, untuk untuk melihat sisi pandang dari Melayu, tapi saya nggak nggak presentasikan di sini. Baik, terima kasih Bu Salon, uh, Bu Shalon. Bu Esther, Profesor Esther, barangkali ada komentar, silakan Bu. Profesor Esther Kuncara, silakan, kalau ada komentar Bu, sebelum nanti kita mengakhiri pertemuan kita dan saya kembalikan pada Pak Budi, silakan Bu Esther Kuncara, kalau ada komentar Bu, silakan, Profesor Esther. Bu unmute Bu. Ibu masih mute. Oh, iya. Ya. Sorry. Uh, ya, sudah saya saya ikuti dan menarik sekali. Tapi karena saya tidak banyak me apa peneliti di situ ya, tapi uh, belajar dari ini mungkin suatu saat nanti bisa ikut melihat juga hasilnya. Ya, baik kasih, untuk komentarnya jadi bapak ibu dan saudara yang menghadiri di Zoom kita uh, kita harus akhiri karena waktu ya tampaknya ada komentar-komentar chat yang saya tidak bisa bacakan secara ya, langsung iya seru sekali iya hmm. itu sebabnya jadi karena waktu terbatas jadi silahkan barangkali ada momen yang lain bu Charlotte semoga uh, kita bisa mendapatkan jurnal yang ke ibu ini untuk bisa yang akan terbit berapa bulan lagi bu ya jadi kita bisa uh, membaca juga dari hasil itu terima kasih bu Charlotte jadi kalau bapak ada ibu, Ya, saya mau bilang kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak sempat saya jawab, silahkan email saya, saya akan senang sekali untuk mendengar masukan dan ya semoga jurnal artikel saya bisa keluar dalam waktu mungkin beberapa bulan lagi dua atau tiga bulan lagi kita saya akan informasikan kalau sudah keluar kalau ada yang tertarik. Baik, terima kasih Bu Salut. Bu Salut untuk mengakhiri pertemuan kita pembahasan topik mengenai eh uh, etnis tionghoa di kepulauan yoni apakah ada closing statement Bu bagaimana kita mencoba untuk memahami tentang identitas etnis tionghoa di kepulauan yoni silakan Bu, Bu Terima kasih. Uh, sebelumnya uh, saya mau berterima kasih sekali lagi uh, kepada Center of Chinese Indonesian Studies, uh, kepada Universitas Petra, dan terutama kepada uh, Bu Esther Kuncara, uh, Profesor Esther Kuncara, uh, Ibu Linda, dan Pak Budi uh, atas undangannya, dan Bapak-Ibu untuk uh, sudah datang malam ini untuk mendengarkan um, uh, riset preliminari saya ini. Um, untuk saya mungkin uh, saya uh, berusaha untuk uh, mencabar diri saya sendiri uh, dalam riset saya tentang uh, etnis tionghoa di Indonesia uh, untuk uh, mulai yang saya bilang tadi memahami uh, uh, keberagaman lokal uh, etnis tionghoa dan juga untuk lebih uh, mengerti hubungan uh, antar etnik dari yang tionghoa dan dan, dan yang non tionghoa uh, di daerah-daerah yang lebih banyak di sekitar, di sekitar di sekitar uh, di sekitar uh, Indonesia, um, saya juga uh, uh, tertarik saya tertarik dengan uh, kepulauan Riau sebagai daerah uh, perbatasan yang saya bilang tadi karena uh, walaupun uh, Uh, etnis tionghoa di Kepri ini sangat lokal identitasnya, tetapi at the same time mereka juga sangat internasional uh, karena uh, mempunyai hubungan sejarah uh, yang dekat dengan singapura uh, dan juga uh, ke kota-kota lain seperti um, uh, seperti di malaysia contohnya uh, jadi, saya berusaha untuk mengerti identitas uh, etnis Tionghoa itu tidak hanya dalam uh, melalui lensa identitas nasional uh, Indonesia, tetapi juga uh, melihat bagaimana uh, uh, kontak dengan negara-negara uh, lain, uh, transnational identities ini, juga um, uh, uh, shaping uh, atau... Me mempengaruhi identitas uh, lokal uh, di uh, uh, di Kepri. Jadi seperti yang saya bilang tadi uh, di Kepri ini uh, menarik buat saya karena orang-orang Kepri ini uh, at the same time local but also international um, dan itu yang menarik untuk saya dan uh, semoga uh, kita bisa uh, mengerti. Um, tentang identitas uh, Tionghoa di Indonesia uh, dari lensa yang berbeda-beda ini dan dan menurut saya ini akan membuahkan hasil-hasil riset yang jauh lebih menarik ke, ke depannya. Ya, terima kasih Bu Charlotte. Jadi memahami identitas dari etnis Tionghoa di Kepulauan Riau ini sangat kuat yang disebut dengan interaksi interkonektivitas maritim ya Bu ya itu membentuk kemudian mereka menjadi transnasional atau global sehingga kebutuhan berbahasa itu bukan lagi karena etnisitas tapi karena global begitu kemudian juga itu ya mereka itu sebabnya mempengaruhi mereka juga untuk bisa mempertahankan budaya Tionghoa mereka dan juga bahasa mereka dan juga kekerabatan yang barangkali berbeda kekerabatannya sudah transnasional juga lintas tadi ya lintas pulau ya tadi ya ibu Charlotte katakan itu sampai ke Daerah Johor dari Malaysia Singapura kemudian Kalimantan itu juga yang membedakan mungkin dengan identitas dari Tionghoa etnis Tionghoa lainnya di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bu Charlotte untuk Thank you uh, for having me. Yang memaparkan dan yang menarik sekali kepada kita kami pada malam hari ini dan berikutnya saya serahkan pada Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Linda dan terima kasih Bu Charlotte. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk membuka kameranya sebentar. Kita akan foto bersama ya. Saya akan capture. Ini ada tiga halaman. Oke, saya akan mulai di halaman pertama. Satu, dua, tiga. Oke, okay, halaman kedua, satu dua tiga, halaman terakhir, satu dua tiga. Oke, okay, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, saya akan menyampaikan link form evaluasi serta link untuk bergabung di grup WhatsApp. Uh, Justisus ya. Bapak Ibu bisa uh, mengisinya uh, dengan link yang ada di kolom chat. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, kita bertemu kembali di sesi berikutnya tanggal bentar tanggal berapa nih? Awal November tanggal 13 ya. 13 November kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih, selamat malam salam sehat selalu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih, Shalom. Terima kasih, Profesor, sudah mengundang. Tadi sorry, aduh, saya sampai